Hadap sini, Nak. Hadap sini, sayang. Iya. Habis nen, Atar harus burp dulu. Ya, duh. Kita tungguin papa ya. Udah ngantuk tapi tungguin ya. Udah sampai ya. Lagi parkir, oke. Atar tunggu ya. Oke. Tungguin papanya, oke. Mana sih kok lama banget sih masuknya? Mana nih Atar udah bangun nih? Tumben banget ya. Enak, aduh statis gini posenya. Nih dia nih. Iya, Tapi kenalin gak Atar kira-kira? Jangan deket-deket dulu, belum mandi. Oh iya. Mandi. Oh bangun, tungguin aku. Iya. Bangun, coba ngomong, tungguin gitu. Iya pak, nungguin. Oke, aku mandi dulu. Ya pa, jalan duluan. Kamu bule banget sih sekarang. Aku kucel, kamu bule. Udah cepet naik ke atas mandi dulu. Biar bisa peluk-peluk. Berapa? Gua sekarang masih ada di atas. Ya, obo lagi. Let's go. Aduh, mama harus pelan-pelan nih jalannya, Tar. Jadi kan banyak nih yang minta night rutinnya. Kayak pasti kalau misalnya pulang syuting, ngapain sih? Oh, ini sekarang kan karena pulangnya jam 9, jadi ya masih aman. Iya. Iya, tadi udah bobo. Iya, tadi udah tidur. Iya. Iya, nungguin. Kayak udah tidur terus bangun lagi. Oh, ya ampun. Udah cepet kamu mandi dulu, Ki. Oke, meskinya mandi dulu papanya. Sambil kita boboin Atar. Dan guys, sekarang Atar bobonya di antara kita supaya adil. Oke. Ya kan? Iya. Ya. Jangan lupa guys. Anak ganteng. Yuk, bobo dulu ya. Boboin ya, mamah ya. Mama mandi juga ya. Oke. Kamu langsung mandi ya, sayang. Jangan pegang apa-apa dulu. Papa yang langsung mandi. Mandi di videoin. Sampai masuk kamar mandi, make sure kamu sudah masuk kamar mandi tanpa mampir. Oke, close the door. Iya. Udah, papa sudah masuk kamar mandi. Atas sekarang mama boboin di situ dulu ya, Nak. Oke, ayo, papa baru selesai mandi kan. Ayo. Oke. Yunen, ma, cepat ma, aku udah gak kuat ma. Iya ma, tuh. Aduh. Papanya belum ngajak ngobrol Atar. Nanti sambil boboan ya, Nak ya. Iya. Oke, mamahnya udah mandi. Ini Atar lagi nen. Papanya udah pulang, udah mandi. Udah bersih. Ini mamanya pakai mukena bukan berarti bisolat ya guys. Tenang aja, ini masih nifas. Harus banget jelas ini saya. Ada netizen bilang Kak Cigi kan lagi head nih. Pegangin dulu sayang. Jadi tadi abis syuting Brutal tuh ada series dari sinema.
capek. Adegannya lebih berat dari sinetron biasa. Iya, biasa karena berantem dan dipanas-panas gitu. Terus kamu ceritanya preman di situ? Preman pasar. Wow. Tapi punya anak namanya Atar. Ah, itu kan Atar kan anak aslinya. Hei, Atar lepas lagi. Pengen lu sayang. Ini nak, nah ini nak. Ini sayang. Terus, ngapain aja? Kamu makan apa aja tadi? Aku makan sate ayam. Terus siang-siang bawa makanan dari Uwo. Atar tadi ngapain aja, cerita sama papa nak? Coba Atar cerita. Atar cerita dong sama papa dong, ngapain aja tadi dari siang, bobo siang sama mama ya. Atar ya. Terus ngapain lagi? Bobo siang sama mama, sama mama Citra. Habis itu bangun digodain Wawa ya. Oh iya tadi aku lihat tidur lagi. Habis tidur lagi ngapain lagi Atar? Bobo aja terus ya all bobo, the time ya. Bobo makan. Tadi pas kamu telepon udah mau pulang dia bangun. Sebelumnya dia nangis-nangis. Aku pas tadi nangis, aku bilang papanya mau pulang. Terus yang sendiri makanya tadi nyambut kamu. Masa sih? Aku tadi videoin pas dia nangisnya. Terus tadi pas nyambut kamu pulang nggak nangis kan? Enggak. Ya, pinter ya. Mungkin papanya pulang. Enggak iya. Ntar kalau ada gede dikit pasti gini, papa mana kok gak pulang-pulang. Di video call sama anaknya. Jadi kita gak bisa ngapa-ngapain. Selalu dicariin sama anaknya. Tapi anaknya pulang, pengen langsung pulang. Iya. Maksudnya sih kamu berasa begitu gak? Kayak di lokasi kamu kangen sama Atar iya, gitu nggak? Iya banget. Aku lihat video-videonya di Instastory. Masa sih? Iya. Kan kalau aku belum pernah ninggalin dia kan. Coba ninggalin aja. Dia kemana-mana. Iya. Berasa begitu? Iya. Kayak ngeliatin video-video dia, terus kangen gitu, iya. Pengen cepet pulang gitu. Iya. Wow. Kalau pengen cepet pulang sih aku karena udah ngerasa sih, oh ini bentar lagi pulang gitu-gitu. Jadi kan belum nginep juga kan. Jadi mungkin pengen cepet pulangnya pasti, ah udah dikit lagi nih, yes. Dan pulang gitu. Adep sini sayang. Iya. Habis nen, Atar harus burp dulu. Ya, duh. Palanya miringin sayang. aduh, cium papanya. Gini. Kok aku yang sama siapa Atar? Atar sama siapa? Atar waktu lahir inget gak? Atar gendong papa kayak begini. Nah gitu sayang gak enak. Lihat. Ih kamu mah seneng banget diciumin begitu. Sayang kamu hati-hati lahirnya. Ayo, nak. Ayo gak gumoh. Nak. Sayang. Untung papa udah mandi, dicimin gini ya, Mas. Sayang. Jadi gimana lu? Kamu gak pernah digituin ya? Gak pernah. Hati-hati, pampan. Dia masih mau nenen ya? Atau masih mau nenen ya, nak? Gemes banget tau gak? Cepetan, ayo, gitu. Ah. Kabar papa. Gitu. Wah, dia teriak-teriak, minta susu. Begitu banget ausnya. Panik nggak kamu lihat Atar nangis? Enggak. Iya sih kamu emang nggak panik. Aduh, aku ngantuk berat nih, aku ngantuk berat, Pak. Aku mau nen, terus aku mau bobo. Iya, oke, boleh. Good night, sayang.
Good night papa, good night mama. Eh baca doa dulu yuk, tar yuk. Yuk, baca doa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dadah Uncle Auntie Online. Atar bobo dulu ya. Good night. Assalamualaikum. Masih memandang anaknya. Kenapa? Miss. Anaknya masih memandang aku ya? Udah bobo ya nak. Kangen ya. Kok bisa ya? Kok bisa ya ini ya, nanti ini ya. Matar. Kenyang. Sincan lama-lama. Ah sayang, masa kayak sincan. Bingung gue. Tuh ketawa. Enak. Tahu anak mama. Anak mama ketawa. Mana nih ketawanya? Ya sincan katanya tadi gitu. Ya. Papa, good night semuanya.